Ini dia, lampu sorot Dubi BKS 501. Dalam isi box terdapat satu buah lampu Dubi sorot dengan ukuran 15 cm kali 12 cm. Di dalamnya terdapat 30 lampu LED dengan daya 30 watt dan fluxnya itu sebesar 2550 men, dan untuk umur lampunya itu 25.000 jam. Ini terdapat 3 buah jalur kabel di mana ada ground, fasa, dan network. Nah, untuk lampu ini sudah dilengkapi dengan dudukan yang bisa ditempel dengan tiang atau ke tembok. Nah, untuk kekuatannya itu lampu ini sangat kokoh dan sudah anti air sehingga bisa digunakan untuk di ruangan outdoor. Dari untuk segi kualitas ini sangat cukup puas sekali untuk dari segi kekuatan dan dari bahan. Mari kita akan coba pasangkan speaker untuk lampu ini agar bisa diuji coba. Misalkan untuk pemasangan jarak jauh mungkin bisa ditambahkan terlebih dahulu kabel sehingga bisa digunakan di luar ruangan ataupun jarak yang jauh. Karena untuk uji coba ini saya coba langsung pasangkan saja colokannya sehingga kabelnya mungkin pendek. Nah, untuk pemasangannya itu kita bisa aja menggunakan speaker yang tanpa arde, namun untuk lebih aman kita bisa menggunakan kabel yang tiga jalur ataupun speaker yang tiga. Untuk keamanan kita bisa untuk pemasangan sebenarnya kita bisa menggunakan speaker yang hanya dua kabel, namun untuk keamanan lebih baiknya kita menggunakan speaker yang memiliki 3 kabel, yaitu untuk fasa, netral, dan ground. Mungkin ini hanya untuk percobaan, jadi kita akan menggunakan cuma speaker yang 2 kabel. Nah, kita akan coba di dalam ruangan. Di sini ruangan itu berukuran 5x9 meter. Nanti kita akan uji coba lampunya, akan kita matikan lampu ruangannya dan bagaimana ini hasil dari terangnya lampu ini. Lampunya sudah siap, nanti kita akan uji coba. Ya, lampunya nyala dan ya cukup, bahkan lebih dari cukup terang untuk ukuran lampu Dubi yang harganya berkisar ya 100 ribuan. Ya, lampu ini memiliki garansi 1 tahun. Apabila terjadi kerusakan, nanti bisa diganti kembali dengan lampu yang baru. Oke.
lampunya cukup terang dan ya mengalahkan lampu utama ruangan. Oke, coba dimatikan lampunya. Percobaan ini dilakukan di luar ruangan untuk menyoroti keadaan sekitar, di mana cahaya yang dihasilkan lubi ini sangat terang dan memiliki jangkauan yang sangat luas sehingga menerangi keadaan sekitar. Nah, ini merupakan keadaan di mana lampu sebelum dinyalakan tidak nampak apapun di sana, dan ini adalah ketika keadaan lampu lubi merupakan keadaan ketika lampu lubi sudah dinyalakan, di mana lampu ini sangat terang dan memiliki jangkauan yang luas sehingga mampu dapat menerangi keadaan sekitar. Kesimpulannya, lampu serot lubi layak untuk dibeli karena memiliki harga yang sangat terjangkau, yaitu sekitar Rp100.000 untuk 30 watt dan memiliki garansi selama 1 tahun, di mana ketika rusak dapat diganti dengan lampu yang baru dan juga memiliki kualitas yang sangat oke.